Tutup. Nih, bentar. Ya, ya enggak ada kok gigi kayak terus kanan pula sian ini kanan. Jekal lah. Ah ya boleh lah kalau di kasat tadi kak kau dulu. Enggak kan tuh nari. Enggak boleh aku dulu. Nah, ini minyak dulu. Kami lu megang satu. Kenapa enggak? Dapat kami sampaikan bahwa pada saat kronologis penangkapan yang bersangkutan ini melakukan perlawanan, yaitu dengan cara mengambil satu bilah pisau, kemudian diambilnya dan tidak ditodongkan kepada petugas, sehingga terpaksa petugas memberikan tembakan perlawanan, tembakan peringatan kepada yang bersangkutan. Kemudian setelah tidak dihiraukan, akhirnya kita melumpuhkan tersangka supaya tidak menyerang petugas. Untuk tersangka bang, dikirakan ancaman hukumannya bang? Untuk tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dan juga pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Darurat nomor 1 tahun 51 ya, tentang pemilikan senjata tajam yang bukan profesinya. Ancaman hukumannya bang? Dengan ancaman hukuman untuk atas 10 tahun. Narkotika kita ancam ancaman hukumannya yaitu 5 sampai 20 tahun penjara. Dan untuk kepemilikan sajamnya kita kenakan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara.